Bikin mie untuk buka puasa. Let's go. Halo guys, kita mau masak mie dulu. Pertama aku goreng dulu bawang merah, bawang putih, dan cabai. Aduk aduk kembali. Kemudian masukkan telur. Aduk aduk kembali. Kembali ya. Tuangkan air secukupnya saja. Tambahkan garam. Masukkan semua bumbunya. Kemudian minyak. Masukkan minyak wijen sedikit saja pengharumnya. Masukkan saus tomat. Saus sambal atau saus cabe. Kecap manis, jangan lupa. Aduk kembali. Indomie. Nah, di sini aku pakai Indomie. Aduk. Nah, kita lihat. Selanjutnya masukkan sawi. Di sini aku gunakan pak choy. Yummy. Segar sekali warnanya hijau. Aduk kembali. Nah, ini sudah matang. Tinggal dipanggang.